Oke, pemirsa dan dulur-dulur semua ya. Sekarang saya berada di markas JMA, Lur. Nah, di markas JMA ini ada son-son ditumpuk-tumpuk, ada subwoofer ditumpuk. Ini ada apa? Nanti saya tanyakan. Nah, inilah JMA Audio dan Event Organizer, Lur. Nah, ini. Nah. Ini ada 4 subwoofer ditata dan ada landry-nya juga ini, Lur. Nah. Bisa lihat nih ya. Nah, ini persiapan apa nanti kita tanya. Nah, kepada teman-teman dari JMA. Persiapan apa Mas Bro iki? Guyon maton. Guyon maton. Pak Bos enak rai Pak Bosnya. Pak Bosnya ada apa enggak? Tanya-tanya. Nah, ini Lur. Iki persiapane nggih cek sound iki. Cek sound arep nggih guyon maton Cak Percil untuk acara besok. Coba nanti tak tanya ke Pak Bosnya ya. Jadi engko cek sound engko ya. Iya. Cek sound yang gini-gini Lur. Bokeh anyar apa punya Mas Bro? Baru. Baru. Oh, bokeh baru Lur. Modele apa ngono kuwi jenenge? CBS lho modele. Model bokeh ngono. Nah, karo ngenteni Pak Bos iki delok-delok bokeh iki Lur. Dari CBS. Nyar Lur. Nah, baru masih baru ini boknya. Nah. Pak Bosnya masih di belakang mungkin. Acaranya kapan Mas Bro? Cak Percil. Besok. Acaranya besok. Berarti besok itu tanggal 13 Maret ya. Tanggal 13 Maret guyon maton Cak Percil bersama Sony JMA Lur. Itu Pak Bosnya sudah ada. Nah, ini Pak Bose. Selamat malam, Pak. Selamat malam, setengah sore. Nah, ini Pak Bosnya dari JMA. Iya. Namanya iya. Pak siapa ini, Pak? Pak Pujian Rahmat. Pak Pujian Rahmat. Ini dalam rangka. Oh, dalam rangka apa, Pak ini kok? Persiapan mau acara guyon maton Cak Percil. Oh, guyon maton Cak Percil? Iya. Kapan, Pak itu? Besok malam. Tanggal Jumat malam Sabtu 13 Maret 2020. Sama. Jangan lupa saksikan Lur ya. Di lapangan Desa Dukuh Kecamatan Ngadilwe Kabupaten Kediri. Nah. Mulai jam 8 malam sampai jam 24. Oh, berarti ini pakai soundnya JMA Pak ya? Iya, pakai soundnya JMA. Bawa berapa subwoofer besok Pak ini? Insya Allah besok bawa 10 Pak. Bawa 10? Ya. Termasuk yang ini Pak? Iya, termasuk yang ini baru Pak. Baru, oh iya ya. Baru CBS. CBS ya? Iya. Berapa ini nih Pak untuk speakernya? 18 inan. Pakai apa speakernya ini Pak? Yang baru ini pakai PD. Pakai PD? Iya, punya 5 in. Besok berarti bawa 10 subwoofer. Iya, siap. Single apa double untuk 10-nya itu? Yang 4 singlean CBS ini, yang 6 planar. Planar. Ya, double. Double pakai BNC. Oh, pakai BNC. Iya. Terus untuk powernya sendiri besok kira-kira bawa berapa ini Pak? Powernya untuk sound-nya kita bawa 4. Iya. RGB terus Dodu sama itu. Terus untuk power mic-nya kita bawa 4 RGB sama pasrem 4 channel. Oh, 4 channel ya. Iya, 4 channel. Berarti ini memang dipersiapkan ini berarti baru untuk cek sound ini Pak untuk box-nya ya. Ya, ini baru CBS ini tadi ya, baru oh, jadi 4. Rencananya, baru jadi 4. Iya, bikin 12. Oh, mau upgrade 12. Iya, persiapan karnaval. Oh, iki lho sing pengen karnaval horek gawe ya, pakai JMA Lur. Nah. JMA Audio kerandang keras Kediri. Kerandang keras Kediri ya, oh, ini siap. Bisa di apa di digunakan atau disewa Pak ya? Iya, siap. Monggo. Nah, untuk CBS bisa Lur ini ya. Iya, CBS sama Bok. Planar pun oh, tinggal pilih. Berarti tinggal pilih untuk CBS-nya rencana mau buat 12 singlean ya. Ya, nambah 12 berarti 16. Berarti 16 single. Iya. Lulur bae mesti horek iki Lur. Ini nanti kita saksikan cek sound-nya sebentar lagi ya, Pak ya. Iya. Oke, okay, terima kasih Pak ya. Iya, sama-sama. Untuk nomor HP Mas, nomor HP. Oh, iya nomor HP-nya kalau ya, mau dihubungi Pak ya. HP atau lupa ya. Saya. Yang ingin guys nomornya silakan dihubungi 081234011534. Untuk entry-nya 085-6457-56274. Nah, terima kasih Pak Klo Channel. Ya, siap. Ya. Nah, oke lah.
besok kalau mau melihat horeknya di dalam acara GM Cak Percil ya. Iya, Cak Percil. Nah. Terus pagi kita sudah loading, persiapan, setelah itu Jackson, acara intinya malam hari. Ini sama lightingnya sekalian atau cuma sound systemnya Pak ini? Lightingnya sudah ikut Cak Percil Pak. Oh, lightingnya dari kru Cak Percil sendiri ya? Ya? Nanti kalau yang menginginkan karnaval, kita plus lightingnya siap. Oh, berarti ada lightingnya ya? Ada. Jadi untuk besok hanya untuk sound systemnya? Iya, sound system. Nah, jadi yang mau melihat horeknya JMA besok bisa. Horek sekaligus clarity juga. Iya. Oke Pak, terima kasih. Ya, saya mau melihat Jacksonnya dulu ya. Iya, siap. Nah, oke. Okay. Nah, oke, okay, kita lihat mau persiapannya Jackson. Ini operatornya ya ini? Iya, operator. Operatornya ini dagangan apa? Cek single apa gedabel? Gedabel. Gedabel. Berarti di bojo iki. Ini mau persiapan Jackson ya. Ini mixernya pakai apa ini, Mas? Sound Queen. Sound Queen. Besok yang dibawa untuk GM juga ini atau bawa yang lain? Oh, yang lain ini hanya untuk Jackson box barunya ini ya. Berarti untuk box barunya besok dipakai juga berarti ya? Iya, pakai. Ini Pak Bosnya nunggoni langsung untuk Jackson, Lur. Nah, ini mau persiapan nih Jackson disiap-siap nih. Nah, ini sih untuk Jackson ini power tak dulu sih Mas ya. Pakai power apa ini? Oh, pakai RDW. Pakai RDW. Ya. Pakai FA9000 ya, sama dan aja. Ini NR8004D. Nah, iki lur. Sing digawe persiapan Jackson iki ape dilungkas arep diunekne iki disiap-siapne iki. Wis diempak-empakne. Nah, iki manajemennya pakai apa gimana manajemennya pakai DBX. Nah, manajemennya pakai DBX. Equalizernya pakai Sound Queen. Oh, enggak dipakai tapi ini ya. Oh, enggak dipakai. Berarti langsung ke manajemen Mas ya. Nah, ini berarti powernya pakai 3 ini. Ada apa ini? Studio Du PA1.3. Oh, solar pakai Studio Du PA1.3. Oke, Mas, mau cek sound. Nah, kita dengarkan lur cek soundnya dari sekaligus rilis lagu baru